sekarang di dunia yang mendapatkan persentase yang besar banget. Kemudian kita dan juga yang mendapatkan double masih jarang juga di dunia, Pak. 2 tahun ini, Bi. Cuma 2 tahun, Bi. Kita kira umpamanya kita. Terhormat sudah bersalaman dengan Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan kembali ke tempat karena Bapak Presiden Republik Indonesia akan menyaksikan. Sekarang kita bicara urusan jagung, karena sebetulnya sama saja, kuncinya ada di benih, ya kan? Tadi 1 hektar biasanya 5 sampai 6 ton, tadi bisa 11,3, ini padinya. Sekarang jagung juga sama, biasanya 5 sampai 6 ton juga, yang sekarang juga 11,2 bisa juga 11 dan punya potensi ke 13 yang sudah 11. Kenapa bisa 11? Karena satu ini, satu batang tanaman jagung bisa buahnya ada 2. Ini memang baru pertama ini. Nih, jadi hal-hal seperti ini menjadi kunci nantinya di dalam kita swasembada. Kuncinya di benih, udah. Dengan hektar yang sama, tapi hasilnya bisa double. Ini yang terus dikembangkan oleh Kementerian Pertanian, dan memang selain itu juga yang kedua adalah air. Sehingga tahun depan kita akan konsentrasi, yang lalu kan konsentrasinya di waduk. Tahun depan konsentrasi di embung. Artinya apa ini? Waduk-waduk kecil yang bisa mengairi di sekitar embung itu. Yang ketiga memang kuncinya juga di mekanisasi. Artinya setelah panen, detik itu juga langsung ditanam. Tapi kalau memakai asintan. Ini saya kira tiga ini kalau dikerjakan secara terus-menerus, saya kira saya sudah tanya sekali lagi ke Mentan, padi berasnya kapan? Insya Allah tidak impor ini tahun. Tahun ini enggak impor, jadi tahun depan sudah produksi sudah terus seperti tahun ini. Jagung? Jagung tahun ini impornya turun 60%. Kita target tahun depan, tapi paling lambat 2018. 2018 lah, kita bicara 2018, jagung selesai. Sudah enggak impor. Padahal sebelumnya kita impor naik 5% setiap tahun, 3,6 juta. 3,6 dan naik setiap tahun 5% terus. Ini sudah langsung anjlok karena hal-hal seperti ini yang lapangan-lapangan sepertinya terus akan kita kerjakan. Ya, apa? Kita bicara dulu, kebutuhan dalam negeri aja belum cukup kok, padinya juga kita masih, ya kan, tapi sudah enggak impor, tahun ini pastikan enggak impor. Jagung, kita juga masih kekurangan, masih impor. 2018, Pak Mentan sudah punya peta jalannya, harus stop juga. Namanya tadi sudah saya namai, karena satu batang, Dua tongkol, sehingga sudah yang ini Nakula, yang ini Sadewa. Disingkat NASA. NASA 29. NASA 2, nomornya 29. Ya. Ada rencana pemasaran untuk
perluasan jagung hutan dengan jagung. Sekarang konsentrasinya tidak di semua provinsi loh, hanya di NTB. Terutama di apa Dompu, di Bima, kemudian di NTT. Kita tidak pengin kayak dulu semuanya dibuagi-buagi rata semuanya malah enggak kelihatan. Fokus jagung di mana, mau nambah untuk beras di mana, sudah kita fokus-fokus saja kerja sekarang.